Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Khudhafah As-Sahmi. Abdullah ibn Khudhafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Dia pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah kepada Raja Kisra. Tetapi ada sedikit kisah yang menarik daripada Abdullah ibn Khudhafah ini. Ketika dia menjadi tawanan tentara Romawi, di mana dia dan pasukan kaum muslimin yang di bawah kepemimpinannya itu tertawan semuanya. Akhirnya kemudian dia dipaksa untuk masuk ke agama Nasrani. Abdullah ibn Khudhafah ini dipaksa untuk menjadi Nasrani, tapi dia menolaknya karena bagi dia itu Islam adalah agama yang satu-satunya yang mengangkat derajat kemuliaan siapapun. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang hendak mencari kemuliaan, maka carilah dalam Islam. Karena siapapun yang mencari kemuliaan di luar, di dalam Islam, di luar Islam, maka dia tidak akan dapat kemuliaan itu. Karena beliau mengatakan, innallaha a'azzana bil Islam, wa man yabtaghi izzata ghaira ma a'azzana Allah adzallana Allahu, kata Umar. Allah sudah memuliakan kita dengan Islam, maka siapapun yang mencari kemuliaan di luar daripada Islam, maka Allah akan hinakan. Jadi Abdullah ibn Khudhafah ini ketika disuruh untuk masuk Nasrani, dia menolak. Akhirnya kemudian, karena dia menolak, dia pun diancam akan dibunuh. Dengan cara apa? Dengan cara disediakan oleh Jenderal Romawi itu satu bejana yang berisi dengan minyak yang sedang mendidih. Kemudian didatangkan kaum muslimin yang ikut tertawan dengan Abdullah ibn Khudhafah ini sekitar 30 orang. Kemudian dilempar satu persatu ke dalam penggorengan itu. Subhanallah. Tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah kepemimpinan Abdullah ibn Khudhafah yang murtad. Dilempar satu-satu. Sampai ketiga, tidak ada lagi dari tawan yang dilempar itu, giliran Abdullah ibn Khudhafah. Karena ketika itu Abdullah ibn Khudhafah menangis melihat rekan-rekannya dimasukkan ke dalam penggorengan dan mati seketika. Jadi yang membawa Abdullah ibn Khudhafah, pengawal Raja Romawi ini, Jenderal Romawi ini, melaporkan bahwa Abdullah ibn Khudhafah menangis. Dikiranya Abdullah ibn Khudhafah ini ketakutan dan siap masuk ke agama Nasrani. Akhirnya dihadapkan dia kepada sang Raja Nasrani dan mengatakan, apakah kau takut? Kalau kau takut, masuklah kau ke dalam Nasrani. Tapi jawaban Abdullah ibn Khudhafah ini mencengangkan Raja Nasrani dan mengatakan, aku tidak takut. Aku cuma menghayal kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku 1000 nyawa, kemudian kau masukkan satu persatu ke penggorengan itu, katanya. Geleng-geleng raja ini. Rupanya Abdullah ibn Khudhafah memiliki keimanan sekokoh gunung. Akhirnya sang Raja Romawi pun tidak memasukkan Abdullah ibn Khudhafah ke penggorengan, tapi ingin menyiksa dengan cara yang lain.
Kata sang raja, masukkan ia ke dalam sel, ke dalam penjara. Jangan pernah kasih makan dan minum. Akhirnya kemudian ketika dimasukkan ke dalam penjara, dibuatlah Abdullah ibn Hudzafah ini kelaparan selama 3 hari tak makan tak minum, sampai lemas badannya. Ketika dia sudah lemas, dilaporkan kepada sang raja. Kata sang raja, sekarang masukkan ke dalam sel itu daging babi dan khamar. Mau enggak dia makan? Karena posisinya lagi lapar tuh, dan lagi haus, 3 hari tak makan tak minum. Akhirnya dimasukkan daging babi yang sudah dimakan dengan, dimasak dengan lezatnya, dan juga khamar yang dibawa bersamanya. Sang raja mengira bahwa Abdullah ibn Hudzafah ini akan meminum khamar itu dan akan memakan daging babinya, karena memang sudah lapar 3 hari tak makan. Rupanya di luar dugaan sang raja, tidak disentuh makanan itu, bahkan tidak disentuh pula minumannya, sampai beberapa hari, dan hampir dia pingsan. Masalahnya dia tidak makan, tidak minum. Kemudian sang raja bertanya, kenapa dia tak makan daging babi dan tidak minum minuman khamr itu? Kata Abdullah ibn Hudzafah, aku tahu dalam agamaku dibolehkan dalam kondisi darurah itu memakan hal-hal yang diharamkan, tapi aku tak mau. Aku tak mau menyentuhnya. Kenapa? Karena aku tidak mau menghinakan agamaku. Aku tidak mau menyentuhnya karena aku tidak mau menghinakan agamaku. Subhanallah. Melihat kekokohan Abdullah ibn Hudzafah ini, kok ada orang seperti itu? Dalam kondisi berhari-hari tak diberi makan, tak diberi minum, ketika disodorkan hal-hal yang diharamkan, tetap tak menyentuhnya. Padahal dalam agama boleh memakan daging babi dan minum khamr itu kalau dalam kondisi darurat, kan gitu. Tapi dia tak mau menyentuhnya dan mengatakan, demi Allah aku tidak akan menghinakan agamaku, kata. Akhirnya takjublah Jenderal Nasrani atau Raja Nasrani Romawi ini. Akhirnya kemudian membebaskan Abdullah ibn Hudzafah dari penjara dan mengatakan, bawa ke hadapanku. Akhirnya dibawalah Abdullah ibn Hudzafah ke hadapan sang raja tadi. Kata sang raja, kalau engkau mau mencium keningki, mau mencium keningku dan kepalaku, aku akan lepaskan. Asal syaratnya kau cium kepalaku, katanya. Tapi Abdullah ibn Hudzafah, tidak. Saya tidak akan mencium kepalamu kecuali kau bebaskan seluruh tawanan, maka aku siap mencium kepalamu, katanya. Akhirnya sang raja pun menyetujui dan mengatakan, kalau gitu ciumlah kepalaku, kubebaskan semua tawanan. Akhirnya kemudian diciumlah kepala sang raja itu, dan betul Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi dan juga seluruh tawanan kaum muslimin dibebaskan. Ketika berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, maka Umar radhiyallahu an mendapatkan kisah cerita daripada Abdullah ibn Hudzafah, bagaimana dia menghadapi kondisi yang teramat sulit, yang ketika menjadi tawanan Raja Romawi, sampai akhirnya dia bebas dan seluruh tawanan bebas hanya karena disuruh mencium kepalanya Raja Romawi. Maka Umar pun kemudian mencium kepala Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi dan memerintahkan sahabat untuk mencium kepalanya. Lihat masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kisah Abdullah ibn Hudzafah ini menjadi pelajaran besar bagi kita, bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat Nabi SAW itu, karena mereka senantiasa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka tidak punya rasa takut sama sekali, karena tahu di belakang mereka ada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ada kisah dari seorang sahabat namanya Rib'i ibn Amir. Rib'i ibn Amir radhiyallahu anhu. Di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Rib'i ini diutus oleh Umar bin Khattab untuk menghadap Rustum. Karena ketika itu memang dalam posisi sedang perang yang disebut dengan perang Qadisiyah. Subhanallah, Rib'i bin Amir ini dia tidak menggunakan pakaian yang layak. Ya asal aja dia pakai pakaian, padahal dia akan menghadap raja. Dia hanya menyarungkan pedang, kemudian tameng, dan memakai baju besi. Berangkat dia sendirian masuk ke istana Rustum, istana musuh yang dikelilingi oleh tentara-tentara, tapi dia santai saja. Ketika dia masuk ke dalam istana, dicegat para prajurit itu dan mengatakan, siapa kamu? Maka dia mengatakan, aku utusan kaum muslimin. Maka dikatakan kepada Rib'i, kalau begitu simpan pedangmu, letakkan baju besimu, dan juga letakkan tamengmu, katanya. Maka Rib'i bin Amir mengatakan, oh tidak, aku tidak bisa disuruh-suruh kamu, katanya. Kalau kalian menyuruh meletakkan semuanya, maka aku akan pulang dan lihat apa yang akan terjadi nanti, gitu. Akhirnya kemudian pemimpin Persia Rustum ini mendengar, maka kata Rustum kepada penjaganya, biarkan dia masuk. Maka Rib'i bin Amir pun masuk menghadap Jenderal Rustum ini, Jenderal Persia ini yang terkenal garangnya itu, dalam kondisi menggunakan pakaian compang-camping biasa. Kemudian setelah menghadap Rustum, maka ditanya oleh Rustum Rib'i bin Amir ini radhiyallahu anhu ini, dan mengatakan, apa tujuanmu datang kemari, katanya. Maka Rib'i mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kami untuk mengeluarkan peribadatan manusia kepada selain Allah dan mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Oh, langsung mengajak untuk mentauhidkan Allah tuh. Padahal kita tahu Rustum ini jenderal Persia, kan gitu. Persia ini negara kuat di zaman itu. Tiba-tiba dia mengatakan seperti itu. Akhirnya kemudian dia mengatakan, kalau kalian tidak mau beriman, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan perang. Kemudian kata Rustum, kalau begitu tunggu kami berpikir. Maka Rib'i bin Amir mengatakan, oh tidak bisa, kalian berpikir jangan terlalu lama. Nabi kami hanya memberikan waktu 3 hari saja. Kalau dalam 3 hari kalian tidak ada keputusan, satu, kalian harus masuk Islam. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian harus bayar jizyah. Kalau kalian tidak mau bayar upeti jizyah, maka kita akan perang. Dengan tegas tu Rib'i ibn Amir radhiyallahu tidak punya rasa takut. Padahal dia dikelilingi oleh pasukan Persia, dia sendirian datang. Subhanallah. Kemudian akhirnya Qaid Persia ini, pemimpin Persia atau panglima perang Persia ini, rapat sesama menteri-menterinya dan mengatakan, gimana ini? Sebagian mereka mengatakan, kamu lihat orang itu, maksudnya Rib'i bin Amir, pakaiannya enggak meyakinkan kalau dia utusan, tapi ucapannya mengerikan.
pakaiannya enggak meyakinkan dia utusan, tapi ucapannya luar biasa menggertakkan. Maka Rustam mengatakan, celaka engkau, kalian tahu orang Arab itu tidak peduli dengan pakaian, mereka hanya melihat pendapat dan ucapan manusia saja. Akhirnya kemudian Ribi bin Amir pun pulang menunggu keputusan sampai 3 hari. Tapi lihat bagaimana seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir tidak punya rasa takut, padahal dia masuk ke daerah musuh yang kapan-kapan pun dia bisa ditebas lehernya tuh. Kenapa Rib'i bin Amir ini sangat pede percaya diri bahwa dia akan selamat, dia tidak akan disakiti? Sekali lagi, karena dia memuliakan dirinya, dia tidak pernah menghinakan dirinya kepada orang lain. Dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang menggantungkan kemuliaan kepada Allah, Allah muliakan dia. Tapi siapapun yang menggantungkan kemuliaan kepada selain Allah, maka Allah hinakan dia. Lihat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ma'ruf kisahnya. Ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan siksaan yang tidak bisa kita bayangkan, tapi Bilal bin Rabah hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Itu yang keluar dari lisan Bilal, hanya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat dampak daripada pentauhidan Bilal kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah waktu berjalan, Bilal pun dimuliakan Allah Azza wa Jalla sehingga menjadi muadzinul Islam. Siapa yang tidak kenal Bilal? Oleh karena itulah, maka jangan pernah mencari kemuliaan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini mendapatkan kemuliaan? Pertama, kata para ulama, ta'atullahi azza wa jal. Jangan pernah meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketaatan kepada Allah itulah kunci daripada kemuliaan. Lihat sahabat-sahabat yang tadi saya kisahkan, mereka menjadi mulia karena mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita istiqamah bu di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Lihat satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bu, ada orang munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Itu tokoh munafik Madinah yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Munafikun ayat 8, yaquluna la irraja'na ilal madinati lanukhrijanna al'azzu minha al'adhan. Mereka orang-orang munafik berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat dan mulia akan mengusir orang-orang yang lemah dari lagi hina. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang kuat itu orang munafik, orang lemah itu Rasul dan para sahabat. Mereka bersumpah, kalau nanti kita pulang dari peperangan ini dan sampai di kota Madinah, kita usir saja Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu. Itu janjinya siapa? Abdullah ibn Ubay bin Salul. Rupanya kedengaran, Allah subhanahu wa ta'ala singkap borok-borok munafik Madinah ini. Umar mendengar ucapan itu, maka Umar mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, i'dhan li adrib unukoh, izinkan aku kupenggal tu lehernya si Abdullah bin Ubay itu. Kata Nabi SAW, jangan, nanti manusia mengira aku membunuh sahabatku. Tiba-tiba datang anaknya, anak tokoh munafik, namanya Abdullah juga, bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah, bapaknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, anaknya Abdullah ibnu Abdullah ibni Ubay ibn Salul. Tapi anaknya ini orang hebat, sahabat Nabi. Tapi bapaknya tokoh munafik, anaknya pula orang baik. Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ini, anaknya tokoh munafik, datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah,
Kalau engkau ingin memerintahkan semua sahabat untuk membunuh ayahku, jangan kau lakukan. Sebab kalau ayahku mati di tangan orang lain, nanti aku dendam kepada dia. Serahkan saja dia kepada aku, biar aku yang akan membunuhnya, katanya. Ini kok yang ngomong anaknya, Bu. Jangan kau serahkan kepada orang, nanti aku dendam nanti. Serahkan aja kepada aku, katanya, biar aku yang membunuh. Kata Nabi SAW, tidak. Tidak ada yang membunuh bapakmu, dan tidak akan ada yang membunuh bapakmu. Akhirnya Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay bin Salul ini, anaknya dari tokoh munafik, langsung pergi. Kemana? Ke perbatasan kota Madinah. Ketika ayahnya hendak masuk ke Madinah, ditahan oleh anaknya ini dan mengatakan, wahai ayahku, benar kau yang mengatakan, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minhal adzal. Sungguh jika kita telah kembali ke kota Madinah, benar-benar orang-orang kuat akan mengusir orang-orang lemah. Betul ini ucapanmu? Kalau memang ini ucapanmu, maka engkau tidak boleh menginjakkan kaki di kota Madinah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Kalau tidak, kubunuh kamu. Oh, ini kan luar biasa ini. Lihat bagaimana seorang anak sampai mengancam bapaknya, karena bapaknya munafik. Bapaknya selalu menghina Allah dan Rasulnya. Makanya dia mengatakan, jangan pernah kau langkahkan kakimu masuk ke kota Madinah. Kalau tidak, kubunuh kamu. Sampai ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, itulah kemuliaan. Kemuliaan yang luar biasa adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ya'su amma fi aydin nas. Kalau ingin mulia, Bu, jangan pernah memandang apa-apa yang di tangan manusia. Jangan pernah terpikirkan dan terkhayalkan apa-apa dari kenikmatan dunia yang ada pada manusia. Percayalah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak manusia itu kemudian seperti orang-orang di zaman Qarun. Orang-orang yang tidak beriman di zaman Qarun, ketika melihat Qarun keluar membawa baju dengan baju yang sangat megah, harta dengan harta yang sangat banyak, pamer ke sana kemari, orang-orang yang kurang iman dalam hatinya mengatakan, kapan kiranya aku seperti Qarun, katanya. Kapan ya aku seperti Qarun ya? Enak kali si Qarun itu. Maka jangan pernah menyandarkan angan-angan untuk seperti manusia yang menyesatkan. Kalau angan-angannya ingin seperti manusia, maksudnya dalam kebaikan, ya enggak apa-apa. Namanya kita punya tetangga orang kaya, suka haji, suka umroh. Kemudian kita katakan, ya Allah, kapan aku seperti dia supaya aku bisa haji dan umroh. Itu bagus. Tapi maksudnya kemudian memandang apa yang ada pada manusia, tidak. Bergantung itu ke zat yang kuat supaya kita kuat. Kalau bergantung ke zat yang lemah, maka kita ikut lemah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian semua sangat berhajat kepada Allah. Kita ini makhluk lemah, sangat berhajat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang namanya manusia yang kita gantungi itu pasti akan mati. Tidak ada manusia yang kekal hidup. Sekaya apapun manusia yang kita sandari itu pasti akan mati. Sekuat apapun manusia yang kita sandari, apakah dia pejabat, konglomerat, siapapun dia, pasti akan ada ajalnya. Berarti kalau ada ajalnya, berarti tidak akan lama. Lalu buat apa bersandar kepada zat yang akan mati? Kalau bersandar ya kepada Allah Azza wa Jalla, makhluk yang tidak pernah mati. Itulah bersandar yang sebenarnya.
Kemudian juga yang namanya manusia itu tidak dalam kondisi tetap, pasti akan berubah, Bu. Kadang-kadang suka, kadang-kadang tidak suka, benci. Kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang. Kadang-kadang lapang, kadang-kadang sempit. Namanya manusia, ada sisi-sisi kemanusiaannya. Kalau kita bersandar kepada mereka yang terkadang berubah-ubah, bisa saja hari ini mereka membantu kita, besok tidak membantu kita. Bisa saja hari ini mereka menolong kita, besok pula mencampakkan kita. Siapa yang tahu? Namanya manusia itu berubah-ubah. Apalagi ada di antara manusia itu yang bermuka dua, di hadapan kita lain, di hadapan orang lain. Lalu bagaimana makhluk yang seperti ini akan dijadikan sandaran? Maka jangan pernah bersandar kepada manusia. Bersandarlah kepada Allah, maka kita tidak mungkin kecewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwahnya, Bu, itu tidak ada yang memuliakan orang. Tidak ada. Tidak ada satu pun manusia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwahnya. Yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan gila lah, dikatakan tukang sihir lah, dikatakan perangkai syair lah, macam-macam ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasul kemudian pindah dari Mekah berdakwah ke Taif, mulai anak kecil menanam duri, kemudian anak-anak perempuan melempar dengan benda-benda yang tidak layak dilempar seperti kotoran dan semacamnya, yang laki-laki juga sama melempar dengan batu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lari satu mil bersama Zaid ibn Harithah. Tidak ada yang memuliakan Rasul di awal dakwah itu, tidak ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah begini balasan Nabi, kau berikan kehinaan di hadapan manusia, kenapa ya Allah manusia itu memusuhi aku dan tidak memuliakan diriku. Tidak, Rasul tidak memprotes Allah Azza wa Jalla. Nabi hanya mengadukan perkaranya dan mengatakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Dalam sebuah riwayat, walaupun ada yang melemahkannya, Rasul hanya mengatakan, ya Allah, aku hanya bisa mengadukan kelemahanku kepadamu. Wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Dan sedikitnya pengalamanku, dan manusia belum bisa menghargaiku. Illam takun 'alayya sakhatun fala ubali. Tapi tidak ada masalah, ya Rabb. Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak akan sedih. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita kemuliaan, tidak menyandarkan kepada manusia. Ketika manusia menolak dakwahnya, tidak memuliakannya, tidak menghargai, peduli amat bahasa kitanya. Yang penting Allah tidak menghinakan diri, kata Nabi SAW. Harusnya ini yang ditanamkan kepada kita. Kalau kita ingin mulia, maka tanamkan dari diri sendiri, kita tidak berhajat kepada siapapun, kita hanya berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada makhluk, karena siapapun yang menyandarkan diri kepada makhluk, siap-siap akan kecewa. Tidak mungkin tidak kecewa, pasti akan kecewa. Maka kalau ingin memiliki kemuliaan yang kedua, jangan pernah menyandarkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, kalau ingin mulia, nusratul haq, menolong kebenaran. Menolong kebenaran adalah bentuk kemuliaan. Mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah manusia dari kemungkaran adalah sebuah kemuliaan. Sebab kalau seandainya kita biarkan kemungkaran di mana-mana dan kita tidak mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak mencegah kepada kemungkaran, maka tidak ada kemuliaan di tengah-tengah kita. Lalu apa bedanya Anda dengan mereka? Apa bedanya Anda dengan para pelaku dosa kalau tidak berusaha untuk mengingkari sebuah kemungkaran dan
mengajaknya kepada sebuah kebaikan. Maka kalau ingin mulia, lakukan yang ketiga, tolong kebenaran, dakwahkan kebenaran, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, maka kita akan menjadi orang mulia. Lihat Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika khalifah dipegang oleh Mu'tazilah dan ajaran Mu'tazilah menjadi ajaran resmi negara di zaman kekhilafahan Khalifah Ma'mun. Kemudian Khalifah Ma'mun memaksakan agar seluruh rakyat di Baghdad dan juga di sekitarnya di bawah kekuasaan Khalifah Ma'mun wajib berakidah Mu'tazilah. Kalau tidak, ditangkap, dipenjara, sampai kepada ulama-ulama ahli sunnah. Akhirnya dengan berjalannya waktu, bu, satu persatu ulama ditangkap. Satu persatu ulama ditangkap. Kemudian dipaksa dan disiksa supaya mengatakan Al-Quran makhluk, yang merupakan akidah asasnya orang Mu'tazilah. Kalau tidak mengatakan Al-Quran makhluk, maka mereka akan disiksa dan tak segan-segan akan dibunuh. Sehingga banyak para ulama ahli sunnah mati di zaman itu. Muhammad ibn Nuh mati dalam penjara. Al-Imam Al-Buaiti, temannya Imam Syafi'i, mati dalam penjara. Al-Imam Nu'aim ibn Hammad, seorang pakar sejarah, meninggal di penjara. Bahkan sangat menyeramkan, karena tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan begitu saja. Banyak para ulama yang mereka terluka, disiksa habis-habisan, dibunuh jiwanya, termasuk juga Imam Ahmad ibn Hanbal, tidak lepas daripada siksaan penguasa Mu'tazilah di zaman itu. Tapi Imam Ahmad tetap menyerukan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tetap menyerukan akidah ahli sunnah wal jamaah, walaupun harus disiksa dan dipenjar, tapi dia terus mendakwahkan dakwah, mengatakan Mu'tazilah kelompok sesat, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah, dan siapapun yang mengatakan lafaz Quran makhluk, dia Jahmiyah, kata beliau. Seiring waktu, akhirnya ketika Wasik meninggal dunia, digantilah kekuasaan oleh Al-Mutawakkil, dan Allah takdirkan Mu'tazilah hilang, naiklah ahli sunnah wal jamaah, dan Imam Ahmad dimuliakan. Begitulah orang-orang yang menolong kebenaran, satu hari pasti dimuliakan. Makanya ketika di zaman Khalifah Ma'mun, Imam Ahmad itu ketika hendak diseret ke hadapan Khalifah Ma'mun, dia berjumpa di tengah jalan Farasdak, seorang penyair, orang Badui, ada yang mengatakan ya penyair biasa, dan mengatakan, ya Ahmad, la takhaf, jangan takut, kalau engkau mati maka engkau akan mati syahid, kalau engkau hidup maka engkau akan hidup mulia, tapi kalau engkau tidak mati syahid, tidak hidup mulia, kau akan mati juga, tinggal milih mati syahid atau hidup mulia. Maka ucapan itulah menjadi cambukan bagi Imam Ahmad untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan pertemukan Ma'mun dengan wajahku. Subhanallah, ketika Imam Ahmad berdoa seperti itu, doa orang yang didolimi, ibu, mustajab. Sebelum berjumpa Imam Ahmad dengan Khalifah Ma'mun, tiba-tiba Ma'mun meninggal karena terkena doa Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini yang ketiga. Kalau ingin mulia, maka nusratul haq, tolonglah kebenaran itu. Dan yang terakhir, ikramun nas, muliakan manusia. Kalau kita ingin mulia, muliakan manusia. Kalau kita ingin disayangi manusia, sayangi manusia. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang di bumi, nanti di langit akan menyayangi kamu. Artinya kalau ingin kita mulia, muliakan orang. Tapi kalau kita tidak memuliakan orang, jangan harap kita punya kemuliaan.
Berapa banyak orang-orang yang menghina orang lain, akhirnya Allah datangkan orang yang menghina dia. Betapa banyak orang-orang yang merendahkan orang lain, akhirnya Allah mengutus orang merendahkan dirinya. Kama tadinu tudan, sebagaimana kita memuliakan orang, kita dimuliakan. Sebagaimana kita menghinakan orang, kita akan dihinakan. Maka kalau ingin mulia, muliakan manusia. Maka dengan itulah kemuliaan akan diraih. Inilah kata para ulama, empat perkara. Kalau ingin menjadi mulia, pertama istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, jangan memandang manusia, apalagi bersandar kepada mereka. Kemudian yang nomor tiga, tolonglah kebenaran. Dan yang terakhir, muliakan manusia. Inilah kunci kemuliaan. Dan jangan menyandarkan kemuliaan kepada yang tidak mengantarkan kita kepada kemuliaan. Seperti apa? Seperti orang menyandarkan kemuliaan kepada harta. Lihat Qarun, ketika dia menyandarkan kemuliaan kepada hartanya, sombong dia. Allah katakan, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Ketika Fir'aun menyandarkan kemuliaannya kepada kekuasaannya, sombong dia dengan kekuasaannya, maka Allah katakan, fa'agraqnahu wa junudahu. Kami tenggelamkan si Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Ketika Namrud menyandarkan kemuliaannya kepada kekuatan tentaranya, bahwa dia tidak bisa dikalahkan, dan dia katakan di hadapan Ibrahim, ana uhyi wa umit, saya bisa mematikan dan menghidupkan. Allah kirim satu nyamuk dan Allah sarangkan di otaknya. Nyamuk itulah penyebab kematiannya. Namrud, raja dunia, dibunuh oleh seekor nyamuk yang bersarang di kepalanya. Ketika kemuliaan itu disandarkan kepada anak-anak, seolah-olah anak-anaknya sukses, bisa membantunya. Sekarang anak dia sudah jadi menteri, sudah jadi ini, jadi itu. Lihat Al-Walid ibn Mughirah, ketika menyandarkan kemuliaannya kepada anak-anaknya, kepada kesehatannya, maka Allah mengatakan, sa'uslihi saqar, kami akan masukkan si Walid ke neraka saqar. Jadi kemuliaan itu bukan ada pada harta, bukan ada pada pangkat dan kekuasaan, bukan ada pada kekuatan harta, pasukan dan yang semacamnya, tidak pula pada keturunan ataupun pada kesehatan. Karena itu semua selama ada di dunia ada batas waktunya. Kita lihat di sekeliling kita, orang yang dulunya kaya tiba-tiba bangkrut. Ada orang di sekeliling kita yang dulunya kuat, kekar, binaraga, akhirnya di kursi roda. Kita lihat orang-orang yang dulunya menjadi menteri, akhirnya purnawirawan, setruk di pembaringannya. Tak jadi apa-apa, tak dihormati pun. Lalu apa yang dibanggakan? Lihat yang berbangga dengan anak-anak yang ditelantarkan, didurhakai oleh anaknya. Selama hidup di dunia itu pasti ada batas waktu tuh. Tetapi kemuliaan yang Allah Azza wa Jal miliki tidak akan ada batas waktunya. Allah kalau sudah memuliakan kita di dunia, pasti Allah akan muliakan kita juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara kunci kemuliaan diri di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau. Bismillah, ketika melihat dua kawan kita berselisih dan saling menggunjing dan menyakiti, keduanya mengadu ke ana dan meminta ana ikut membelanya. Yang ana lakukan menasihati dan menyuruh bertobat, tapi beliau malah bersikeras tidak merasa salah dan tidak mau bertobat. Apa yang harus ana lakukan kepadanya? Iya. Pertama,
mengislah di antara dua orang manusia itu sebuah kemuliaan. Karena Allah yang mengatakan la khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidaklah kebanyakan ucapan manusia itu ada kebaikan di dalamnya kecuali tiga perkara. Memerintahkan manusia untuk bersedekah ataupun menyampaikan al-ma'ruf kebaikan ataupun berusaha untuk mengislah di antara dua orang yang sedang bertengkar. Jadi itu kemuliaan sebenarnya. Tetapi mendamaikan orang yang bertengkar itu atas permintaan keduanya. Jadi kalau ada dua orang bertengkar memang meminta kita untuk menjadi penengahnya, maka enggak apa-apa kita masuk dalamnya. Tapi kalau hanya meminta satu dan satunya tidak meminta, ini berat sebelah namanya. Karena takutnya mendapatkan informasi yang terbalik. Dia hanya menyampaikan yang dia merasa benar, tetapi dari lawannya tidak pernah kita dengar, itu bahaya. Makanya Nabi Dawud alaihissalam pernah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tegur gara-gara dia ketika menyelesaikan dua orang yang berselisih hanya mendengarkan satu pihak dan tidak mendengarkan pihak yang lain. Dari situ Nabi Dawud bertobat kepada Allah karena telah melakukan kesalahan. Kalau mendamaikan itu harus dengar dua-duanya. Si A ngomong apa, si B ngomong apa. Kemudian ditarik benang merahnya. Kalau hanya satu saja, itu bukan hendak mendamaikan. Itu dua kemungkinan, nasihati atau ngompori itu. Cuma dua itu saja. Tapi kebanyakan ngompori biasanya. Apalagi CS-nya. Ya jelas itu bolonya, yalah. Ngompori sama dia. Jadi kalau kita dari pihak ketiga yang hendak menasihati, cukup kita ini menasihati secara zahir. Apa yang dia bicarakan itulah yang kita jawab. Jangan dikorek. Ya, umpamanya dia mengatakan, tolong nasihati saya lagi bertengkar dengan si Anu. Maka nasihati, ya kalau bisa jangan bertengkarlah. Apa sih masalahmu? Oh si Anu begini, begini, begini. Gitu ya. Kalau memang benar, itu jangan lupakan kalimat katakan benar. Ya sebaiknya begini, begini. Itu kalau benar loh ya. Tapi kalau tidak benar kan saya berlepas diri. Ya, jadi kita menjawab sesuatu zahir perkataan. Jangan kemudian mengorek-ngorek sampai ke dalam-dalam urusan orang. Ya. Dan kalau seandainya kita sudah menasihati kok tidak menerima, ya sudah. Ngapain pula kemudian harus sakit hati. Kita kan sudah menyampaikan sesuai dengan permintaan dia, nasihati ya sudah, kalau nasihati sudahlah. Soal dia terima atau tidak itu urusan dia. Tapi menyampaikan kebenaran itu sebuah keniscayaan, harus disampaikan kebenaran itu. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Tetapi sekali lagi jangan ikut campur urusan orang kecuali diminta. Diminta pun oleh kedua belah pihak. Kalau hanya satu pihak saja mendamaikan, maka lihat situasi memungkinkan atau tidak. Kalau dengan masuknya orang ketiga itu jadi masalah, jangan. Karena kebanyakan